is sending us. The angels. To open the heaven. So all of you may worship who sat at his throne. Get his blessing to bequeath as his legacy Sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bapa memberikan anugerah terbesar dengan kelahiran Tuhan Yesus, dan berita itu disampaikan dan dirayakan oleh para penghuni surga, yaitu para malaikat. Pintu surga pun terbuka. Berbahagialah orang yang melihat dan percaya serta melakukan pesan Tuhan yang disampaikan para malaikat. Pesan-pesan untuk The Throne Ministries melalui para malaikatnya. It is the legacy from God to all believers, The Throne Legacy.
kekuasaan Bapa diberikan kepada gembala The Throne Ministries sebagai pengutusan untuk memberitakan firman Tuhan dengan pujian dan penyembahan. Berpesan, buatlah 50.000 rumah untuk orang percaya. Aku memberikan para pemusik dan penyanyi untuk membantumu. Pada ibu gembala, Tuhan berpesan untuk membawa umatnya datang di hadapan tahta Bapa dengan menari dalam roh. Tuhan akan mengirimkan malaikat-Nya untuk mengajar mereka menari dalam roh. Ibu gembala taat pada pesan Bapa. Kemudian menumpangkan tangannya kepada dua jemaat remaja, Irensa Bandaso dan Rifka Sihamba, sehingga mereka ikut menari dalam roh bersama malaikat. Semua jemaat pun ikut menari dalam roh. I see the Lord.
walaupun kami tidak mengerti, tetapi kami tetap percaya dan melakukannya dengan taat, karena Tuhan sudah memilih dan mengutus kami untuk menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kunci semua ini hanya satu, percaya. Tarian, nyanyian, dan kunjungan para malaikat adalah anugerah dari tahta Bapa karena ketaatan kami. Membuat kami sangat percaya. Kami sangat bersyukur sehingga kami rindu membagikan warisan ini kepada dunia. Besarkan nama Tuhan, Dia layak disembah. Besarkan namanya.
This is it. The Thorn Legacy. Bukan hanya menerima Yesus, tapi Alkitab berbicara mengenai tapi saatnya akan datang bahwa sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Sehingga akhirnya apa Bapak Ibu? Ternyata yang didapatkan Alkitab Bapak Ibu, saya dapatkan adalah bahwa penyembahan adalah hal yang sangat penting Bapak Ibu. Penyembahan dalam roh dan kebenaran adalah kehendak daripada Bapa sendiri Bapak Ibu. Yohanes 3:16 berbicara mengenai dia memberikan tadi anugerahnya kepada kita. Tapi Yohanes 4:23 berbicara mengenai apa yang dikehendaki kepada orang-orang yang sudah menerima anugerah keselamatan itu Bapak Ibu. Bahwa Bapa di surga menghendaki daripada penyembah-penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Pesan itu adalah suatu pesan kepada seorang yang biasa, tapi pesan itu adalah luar biasa. Throne Legacy berbicara mengenai kalau kita melihat Natal itu daripada perspektif Tuhan, yang dimulai dari para malaikat. Mereka dikirim pertama kepada Zakaria, kedua kepada Maria, ketiga kepada Yusuf, yang terakhir kepada para gembala-gembala di padang. Akhirnya tadi lahirlah juru selamat tadi. Lahirlah Yesus Tuhan kita yang mengubah dunia. Sejarahnya adalah ketika Lukas mencatat ada kunjungan-kunjungan malaikat. Ini yang menjadi latar belakang daripada Throne Legacy, bahwa ada suatu kejadian sejarah di mana para malaikat datang dan mengubah dunia. Dan itu juga terjadi Bapak Ibu di gereja kami. Suatu saat ketika saya di kamar tidur saya melihat seorang datang kepada saya. Dia adalah malaikat Tuhan. Dia mengatakan kepada saya, buatlah rumah bagi 50 ribu orang. Tiba-tiba dia memberikan kepada saya suatu penglihatan. Saya melihat banyak pemain musik, penyanyi, karena saya gak ngerti. Kalau itu dari Tuhan, hanya ada satu yang harus saya lakukan adalah taat. Di The Throne tidak ada yang namanya jemaat. Semua harus bekerja. Karena jemaat, saya katakan jemaatmu adalah di luar. Melalui live streaming, kau melayani dunia. Ketika ada lawatan Tuhan, dia akan mengubah hidup kita. Dia akan mengubah pelayanan kita. Dia akan mengubah mindset kita. Dan saya percaya itu akan mengubah dunia kita. Seperti malaikat datang 2000 tahun yang lalu. Mereka merubah dunia. Begitu juga saat ini Bapak Ibu. Ketika malaikat datang ke tempat hidup kita, membawa kabar dari surga, saya percaya itu akan mengubah daripada seluruh kehidupan kita. Tahun 2013 dan 2014. Tuhan katakan kepada saya, bawa umatku masuk dalam tahtaku. Saya tanya, how? Tuhan katakan, kamu menari. Saya bertanya Tuhan, saya bukan seorang penari dan saya seorang ibu-ibu ya. Tenaga kita tidak seperti anak muda lagi. Tapi Tuhan katakan, aku akan kirim malaikatku untuk mengajar engkau menari. Saya negosiasi dengan Tuhan. Kalau boleh anak-anak aja Tuhan, saya akan pilih mereka. Tapi Tuhan tidak, kamu. Dalam setahun kita menari tanpa ada yang mengajar. Istilah kita bonek. Ke kiri ya ke kiri, ke kanan ya ke kanan. Setelah setahun kemudian, baru Tuhan izinkan seorang penari dibawa ke Firdaus. Dari situ kita mulai ada kunjungan malaikat. Dan saat inilah kita diminta oleh Tuhan untuk menceritakan kepada dunia. Mungkin beberapa tahun yang lalu kita hanya
berbenah diri di dalam. Seperti tanaman yang dalam pot, dia harus disemai dulu. Dan Tuhan katakan sekarang kita sudah di dalam tanah. Berarti dia sudah berakar kuat, dia akan bertumbuh, dia akan bercabang. Nah, nantinya dia akan berbuah. Dan buah itu akan bisa dinikmati oleh dunia. Dan malaikat Tuhan bilang, setiap ibadah di the throne, connecting dengan surga. Bila Bapak tadi melihat, Bapak Ibu melihat dari awal, itu bukan show. Itu adalah gambaran cerita 5 tahun yang lalu sampai dengan sekarang. Bagaimana kami bersuka cita di hadirat Tuhan. Bagaimana Bapak hadir dalam setiap ibadah. Dan kami bagikan melalui live streaming juga. Sehingga dunia juga bisa melihat dan merasakan apa yang kita lihat di tempat ini.